Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Joget dangdut gimana katanya? Tahu nggak bedanya joget takutnya, dangdut sama joget R&B? Takutnya aku goyang ntar keseksian salah gitu. Nggak, makanya. Pokoknya jempol selalu di atas. Tadi udah kan jempol bener kan? Kalau R&B jogetnya ke belakang. Kalau dangdut ke depan. Aku meriang, aku meriang, aku meriang, rindukan kasih sayang. Ya, makin jauh. Kita masuk ke SOS Celeb on Screen. Lagi, teng net. SOS ya, di belakang kotak Doremi Fasolasi ini akan ada wajah-wajah selebriti yang dihafalkan fotonya, mukanya ya. Sama saya akan bacakan clue-nya, kalian tebak itu siapa, berada di kotak yang mana. Nanti ada 15 detik waktu untuk menghafal, poinnya kita gandakan ya. Kalau benar 20, kalau salah kita kurangin 10, hadiahnya 1 juta rupiah. Yeay. Kita kasih modal lagi, Noel 30, Mario 30, Uwiri 30. 15 detik, mari kita hafalkan sama-sama. Ini dia. Kita buka. Salam on screen. Ari Lasso, Jessie J, Bruno Mars, Sammy Simorangkir, Counting Crows, Killing Me Inside, Agnes Mo. Silakan. Waktunya masih 5, 4, 2. Ini dia soal pertama. Oke. Okay. Ia memiliki ibu bernama Bernie yang asalnya dari negara Filipina. Ya, Widi. Bruno Mars betul sekali. Peter Jane Hernandez adalah nama asli dari penyanyi ini. Pernah melakukan konsernya di Indonesia. Dan lupa, keduanya, lupa. Bruno Mars. Lupa. Mi, Bruno Mars, kita buka sama-sama. Mi. 20 poin. Jago banget. Soal yang kedua, penyanyi berusia 34 ini memiliki suara yang sangat merdu. Ya. Jessie J bukan? Luar biasa sekali, dia tahu umurnya 34 tapi bukan Jessie J, kita kurangin 10. Ya, tinggal Mario sama Noel. No. Dia pernah tergabung dalam band Indonesia sebelum dikeluarkan. Silahkan, Noela. Sammy Simorangkir. Sammy Simorangkir, betul sekali. Oh cowok, dia setelah keluar dari bandnya, ia bersolo karir. Dan single di album yang aku kembali judulnya Sedang Apa dan Dimana. Sedang Apa dan Dimana. Sammy Simorangkir ada di mana? Pak. Gak ada salah. Pak, Sammy Simorangkir. Untuk 20 poin kita buka kotak Pak. Betul sekali.
saya misi mau rangkir karena dia sendiri ya. Kalau rame-rame saya misi mau rangkur. Ya namanya juga nyoba. Lanjut lagi, ini dia soal ketiga. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur ini memiliki 4 orang anak, silakan Noella. Ari Lasso. Ari Lasso, betul sekali, pria berambut gondrong ini juga pernah bergabung dengan band yang diketuai oleh Ahmad Dhani, memutuskan kerjasamanya dengan Dewa 19 tahun 97 dan memutuskan untuk bersolo karir ya. Silakan ada di mana Ari Lasso. Do. Do untuk Ari Lasso, kita buka sama-sama. Do. Poin 70. Yeay. Mario 30. Winnie masih 40. Tapi gak apa-apa. Masih ada kotak yang belum terbuka. Sebelum kita ke kotak itu, kita ke penonton dulu. Siapa yang mau duit? Sikat, bre. Kekinian, apalagi kalau bukan Song Hunter. Bagus. Kasih semangat dulu untuk Noella, Mario dan juga Widi. Widi sama Mario masih bisa ngejar Noella ya. Kita ke soal keempat di Celeb on Screen. Ini dia cluenya. Penyanyi asal Inggris ini. Gue. Noella. Sumpah gue. JCJ, betul sekali. Biasanya dipencet bukan diomongin ya. Gue udah. Jangan dalam hati, jangan dalam hati pencetnya. Memiliki nama asli Jessica Ellen Cornish. Pernah menulis lagu Party in the USA dari Miley Cyrus atau I Need This dari Chris Brown. Price tag lagunya yang membuat dia melejit ada di mana? JCJ. Re, pernah ke Indonesia juga ya. JCJ kita buka. Re. JCJ. Jauh meninggalkan yang lain. Soal kelima. Udah di sini aja nih. Ben asal Jakarta. Gue enggak. Iya. Tahu. Killing Me Inside bukan? Killing Me Inside. Betul sekali.